Hey yo, selamat datang kembali di channel saya, Sedan. Ya, saya akan lanjutkan belajar Schoology-nya ya. Lanjutkan belajar Schoology-nya. Jadi untuk video kali ini kita akan, bukan kita ya, saya akan belajar sampai mengedit atau mengubah informasi data kita termasuk mengubah yang upload foto ini ya, mengubah foto biar, karena ini identitas kita. Jadi sebelumnya saya akan lihat start the tour dulu, kita lihat dulu ada apa aja sih di Schoology ini. Oke, saya start tour. Oke, ini welcome to Schoology, yang ini next. Di sini ada course, klik course ya, ini tempat kita buat katanya ya. Next lagi ada grupnya, di sini ada grupnya. Lanjut lagi resource, ini resource, find resource. Ini message request notification, ada tiga ini. Terus profile kamu di sini, your profile. Lalu akun menu, nanti akan saya coba. Upcoming event-event yang akan datang. Lalu next lagi recent activity, aktivitas yang baru saja dilakukan ya. Close, berarti sudah selesai. Oke, pertama saya akan upload dulu foto ini ya, upload foto, klik upload foto. Oke, saya akan pakai foto saya aja, nggak usah pilih yang avatar ini. Saya pikir foto saya, mana ya foto saya? Oke, yang ini ya. Upload. Bentar lagi selesai. Oke, berhasil. Close. Ya, ini kok kecil ya. Saya coba refresh dulu ya. Apakah ada perubahan? Refresh dulu. Oke. Ya, ternyata tidak ada masalah. Habis refresh, foto saya jadi besar. Setelah ini, saya akan edit profile. Kita edit profile dulu. Ini apa? Subject target ya. Oh, subject touch yang mata pelajaran di aja matematika. Levelnya SMP. Position ya guru. Biologi saya tulis call me Adan aja, panggil saja saya Adan. Jenis kelamin male, birthday tinggal dipilih ya. Ya pilih birthday kalian lah. Mana ya? Ya ini oke ya. Habis itu save change. Oh ya belum ya. Ada sebagian yang belum stabil. Kita edit lagi. Ini belum ya, interest dan activity. Activities-nya apa? Ya, teaching. Interest-nya reading dan lain-lain, silakan diisi aja. Oke. Sudah edit ini. Ini kita cek yang di sini, akun menu yang tadi saya janji akan mengecek. Akun setting. Ada apa di akun setting? Akun setting ada ini. Title apa ya? Oh, saya pilih Mister. First name, middle name tidak ada, langsung last name. Username ya, apa guna username ini ya? Ini email kita bisa diganti ya. Oke, nanti aja saya ubah. Alternatif email, time zone kita di Asia Jakarta, ada gak? Asia Jakarta. Ah, ini ada ya, ada Asia Jakarta. Oke, kita save change yang ini. Terus bawahnya itu ada connect to your akun. Bisa connect ke Facebook, Twitter dan sebagainya. Itu nanti aja saya akan coba link akun lagi. Entah apa gunanya. Oke. Kita back to home. Kembali lagi ke home-nya. Iya, ini tampilannya. Lalu yang bagian sini ada invite college. Kita bisa invite ya kawan-kawan yang yes, guru lah gitu ya. Kawan lewat ini, oke, biarin aja. Lalu
verify your account step 1. Please verify that you are an instructor by entering your bahasa. If you are a student, do not. Oh, jika guru kamu harus isi mobile number di sini ya. Oke, nanti akan saya coba aja ini. Cancel dulu. Ya, akhirnya selesai juga ya untuk video kali ini yang hanya ngisi-ngisi profil kita maupun upload foto sebagai identitas kita. Ya, nantikan lanjutannya di video selanjutnya.